wujudkan hak korban. Kasus kekerasan seksual selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak hampir 800% atau 8 kali lipat, dengan kasus kekerasan seksual menempati posisi pertama. Mulai dari pelecehan, perkosaan, hingga eksploitasi seksual. Ironisnya, tidak ada jaminan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Saatnya wujudkan hak korban. Gerak bersama, jangan tunda lagi, sahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, kunjungi www.komnasperempuan.go.id.